Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya yang ada di channel Kamus Misteri? Pada video kali ini saya ingin membahas ya perihal ilmu pelet. Nah, ini banyak yang mengatakan sebenarnya itu ilmu pelet itu ada yang ampuh langsung kena ibaratnya dalam 5 menit ataupun bahkan kurang. Apakah memang ada seperti itu? Sebelum saya jelaskan lebih lengkap, silakan untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe. Tekan tombol loncengnya juga agar saudaraku semuanya bisa mendapatkan informasi menarik ya seputar dunia misteri, benda bertuah, dan solusi permasalahan yang kita hadapi dalam channel ini. Ya, jadi begini, sobat Kamus Misteri semuanya. Saya tahu ketika Anda sedang ingin mencari jodoh, berhubungan asmara, ataupun sudah berumah tangga, ada masalah di antara kalian. Pasangan ini semakin jauh, sudah cuek, ataupun bahkan meninggalkan Anda tanpa alasan jelas, maka kadang Anda ingin memelet dia, agar dia kembali lagi kepada Anda, lebih suka lagi kepada Anda. Akhirnya Anda, ya, ini saya tahu, Anda mencari di internet, lewat handphone, ataupun mengetikkan di browser dimanapun itu, ilmu pelet ampuh. Yang sebenarnya adalah tidak ada yang instan di dunia ini. Kalau Anda tahu, mie instan itu direbus dulu baru bisa dimakan. Ya. Jadi itu perlu proses. Kalau ada yang mengatakan ilmu pelet ampuh, 5 menit di bawah 5 menit, atau bahkan langsung digunakan, langsung klepek-klepek, ya saya rasa ya hati-hati juga. Karena kebanyakan tidak ada seperti itu. Kalau ada, ya, kalau ada ilmu pelet semacam itu, saya pastikan itu adalah ilmu pelet yang hitam. Dan nanti dampaknya, efeknya itu ada banyak sekali. Mungkin hari ini dia kembali lagi kepada Anda. Tapi kalau efeknya sudah hilang, dia akan kembali seperti semula. Marah-marahan, uring-uringan, dan akhirnya pisah lagi. Nah, ini percuma, buang-buang waktu dan buang-buang biaya. Kalau ilmu pengasihan, ataupun sarana pengasihan, itu lebih efeknya lebih halus daripada pelet. Karena dia bertahap, ada yang beberapa hari itu manfaatnya sudah mulai kelihatan, ada yang beberapa minggu, beberapa bulan, bahkan ada yang 1 tahun baru kelihatan manfaatnya. Yang terpenting itu adalah manfaat ini bertahan selamanya. Ya, untuk itu saudaraku semuanya yang ingin mengetahui apakah pelet pengasihan ini memang bermanfaat, boleh silakan menghubungi saya. Nomor saya ada di deskripsi maupun di video kali ini. Baik menggunakan amalan ataupun menggunakan sarana spiritual, silakan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat pada video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.